Bismillahirrahmanirrahim. Hai, selamat datang. Saya ucapkan kepada semua yang menonton, yang singgah video saya ini. Dan hari ini saya nak ajar bab 4 pelakaran. Subjek apa? Subjek RBT. RBT apa? RBT itu mudah. Okey. Siapa kat sini pandai melakar? Siapa yang pandai melukis? Siapa yang pandai melukis tu bolehlah tekan butang like ke bawah dan jangan lupa subscribe pada YouTube channel saya. Okey, lakaran. Apa itu lakaran sebenarnya? Lakaran adalah satu lukisan awal ataupun lukisan draft yang dilukis secara teknik lakaran bebas ataupun freehand drawing. Macam kita lukis-lukis kat dalam buku sekolah tu kan. Cikgu tengah mengajar kat depan, awak buat conteng-conteng. Itu adalah freehand drawing tanpa bantuan alat melukis seperti pembaris ataupun jangka lukis. Okey, lebih mudah kita tengok pada gambar ni. Tengok gambar kereta ni, gambar apa ni, tin minuman. Ini semua tak menggunakan pembaris, tak ada menggunakan alatan-alatan untuk melukis. Okey. Lakaran menunjukkan gambaran awal rupa bentuk sesuatu produk dan menjadi medium komunikasi antara pereka bentuk dengan pembuat produk. Alatan asas lakaran seperti pensel 2B, pensel 4B, arang, pastel kapur, pen penanda ataupun marker pen dan juga pen. Pen biasalah, pen merah, pen biru, jumara, I love you. Okey. Alright, kita masuk kepada peranan lakaran. Apakah fungsi lakaran itu? Lakaran adalah proses yang dilakukan secara berulang sehingga lakaran yang dihasilkan memenuhi kehendak dan dipersetujui oleh pelanggan. Okey, faham tak ayat ni? Lakaran adalah proses yang dilakukan secara berulang sehingga lakaran yang dihasilkan memenuhi kehendak ataupun persetujuan daripada pelanggan. Ayat mudahnya, lakaran ni akan dibuat sampai pelanggan puas hati. Selagi pelanggan ni tak puas hati, lakaran tu akan ditambah baik, ditambah baik, ditambah baik sehinggalah pelanggan yang cerewet ni puas hati. Okey. Okey, kita masuk pada peranan lakaran dalam reka bentuk ni. Apa dia? Ianya mempercepatkan pembangunan konsep, asas komposisi bagi ilustrasi, medium komunikasi pelanggan, eksplorasi visual dan juga yang terakhir penyelesaian perincian visual. Okay, ini merupakan peranan lakaran dalam reka bentuk. Ni peta apa ni? Kalau siapa-siapa tahu boleh komen kat bawah. Ini adalah peta rahsia. Kena komen kat bawah siapa tahu. Okey. Jenis-jenis lakaran. Lakaran ni ada banyak jenis. Okey. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis lakaran. Lakaran yang pertama adalah lakaran peribadi ataupun contengan. Yang kedua, lakaran penerokaan. Yang ketiga, lakaran teknikal. Yang keempat, lakaran pengembangan idea. Yang kelima, lakaran persembahan. Dan yang terakhir sekali adalah lakaran digital. Okay, kita akan pergi go through one by one. Kita masuk kepada lakaran peribadi contengan dulu. Apakah ciri-ciri lakaran peribadi ataupun contengan? Ianya tidak kemas dan tidak tersusun, penting bagi membina konsep. Okay, sebagai contohnya tengok gambar beg ni. Gambar beg ni hanyalah contengan saja. Tak kemas, tengok line dia pun lebih-lebih ni eh. Dia tak jelas lagi. Hanya sekadar contengan. Sebab tu namanya lakaran contengan. Okey, kita masuk pada lakaran yang kedua, iaitu lakaran penerokaan. Lakaran penerokaan ni lebih kemaslah berbanding dengan lakaran contengan. Ia dapat membandingkan saiz, bentuk, bahan dan lain-lain dengan produk yang sedia ada. Tengok gambar kat bawah ni. Lagi senang tengok gambar. Dia lebih kemas, lebih cantik. Nampaklah produk yang hendak dihasilkan tu. Okey. Seterusnya lakaran teknikal.
Lakaran teknikal ini menunjukkan perincian dimensi melalui lakaran caraian dan juga kerataan rentas. Seterusnya adalah lakaran pengembangan idea. Lakaran ini menunjukkan perkembangan idea bagi produk tersebut daripada awal hinggalah akhir. Kalau kita tengok pada gambar kat bawah ni, daripada idea awal macam ni, kita kembangkan, kita tambah baik dan kita lukis setiap satu penambahbaikan tu, dan dapatlah produk yang terakhir ini adalah final product. Okey, lakaran yang seterusnya adalah lakaran persembahan. Lakaran persembahan ini membantu pelanggan untuk memahami konsep rekaan reka bentuk. Okey, ya, tengok gambar lagi cantik kan tulisan lakarannya. Sebab apa cantik? Sebab kita nak persembahkan kita punya lakaran ni kepada pelanggan. Lakaran yang terakhir adalah lakaran digital. Lakaran digital ni menggunakan inovasi lakaran dengan gadget dan juga perisian. Tengok pada gambar ni, cantik tak cantik? Cantik kan? Lagi cantik daripada yang kita lukis guna tangan. Banyaklah perisian yang boleh kita pakai untuk hasilkan image digital 3 dimensi ni. Kat sini kita boleh tahu ukuran sebenar dia, kita boleh tengok bawah, kiri, kanan, depan, belakang, dalam pun boleh tengok. Okay, ini merupakan lakaran digital. Jadi ini merupakan jenis-jenis lakaran, ada 6 kat sini, dan saya ada cipta satu akronim untuk bawa mudah ingat. Apa dia ayat dia? Ayat dia adalah ceria perlu tetap pandang pada diri. Jadi awak boleh hafal ceria perlu tetap pandang pada diri. Ceria apa? Ceria adalah lakaran contengan. C untuk contengan. P, perlu ni untuk apa? P ni untuk penerokaan. T untuk technical. P yang pertama ni adalah untuk perkembangan. P yang kedua adalah persembahan diri. D yang terakhir adalah untuk lakaran digital. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Untuk kelas yang seterusnya kita akan belajar tentang teknik lakaran pictorial. Okey, lakaran pictorial ada 3, perspektif, isometrik dan oblik. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh subscribe ke YouTube saya, dan kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Okey, terima kasih semua.